Izin kami akan memulai acara temu media pada sore hari ini dalam rangka update penanganan COVID di Indonesia tahun 2023. Baiklah, hadir bersama saya Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Teman-teman wartawan yang sudah bergabung di Zoom pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua yang pada sore hari ini kita akan bersama-sama mengikuti update informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Hadir Dr. Syahril, Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan yang akan menyampaikan update tersebut. Baik, kami berikan kesempatan kepada Dr. Syahril untuk menyampaikan update-nya untuk kita semua. Silakan Dr. Syahril. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, dan salam sehat buat kita semuanya. Pertama kali, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT pada hari ini, tanggal 20 Februari, Kementerian Kesehatan dapat bertemu kembali dengan teman-teman media untuk menyampaikan informasi dan perkembangan COVID-19. Khususnya nanti kami akan menyampaikan subvarian baru, yaitu XBB 1.5 atau yang lebih dikenal dengan subvarian Kraken, ya. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran, kesediaannya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk ikut sama-sama kita mengawal, mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Pertama, kami ingin sampaikan PPKM dicabut pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Ya, setelah itu sampai dengan hari ini, kami ingin sampaikan, alhamdulillah ya, pada awal pencabutan PPKM memang sebagian masyarakat ada yang meragukan, menyaksikan apakah tepat kita mencabut PPKM. Tapi alhamdulillah dengan pengawalan bersama kita, PPKM ini parameter-parameter yang menjadi parameter pengendalian COVID betul-betul dapat kita kendalikan dengan baik. Jadi kalau kami ingin sampaikan pada tanggal 19 Februari itu kasus yang ada di kita sangat sedikit, yaitu 113. Kalau dilihat dibandingkan dengan satu minggu hariannya, kita turun 14,9%. Sebelumnya 200-an per hari, tetapi alhamdulillah sejak tanggal 19 Februari ini pasien kita 113. Begitupun yang kedua, parameter angka kematian, ya kalau secara kumulatif atau secara total, pasien yang meninggal itu hariannya 2 orang, menurun dibanding dengan satu minggu terakhir ini. Penurunannya sebesar 31,25%. Kemudian juga pasien yang dirawat inap, ya. Pasien dirawat inap walaupun naik jumlahnya sekitar 1,5% kenaikannya, tetapi jumlah bor atau bed occupancy rate itu turun, ya, tetap turun menjadi 2,14%. Begitu juga dengan angka positivity rate, ya. Positivity rate kita saat ini ada di angka 1,2%. Jadi secara total kami ingin sampaikan keempat parameter ini itu kita masuk dalam transmisi komunitas level 1 sebagaimana yang distandarkan oleh WHO. Yang kedua, kami ingin menyampaikan juga, mengingatkan atau mengulang informasi bahwa survei, ya, serologi antibodi SARS-CoV-2 yang dilakukan pada bulan Januari yang lalu, alhamdulillah antibodi penduduk Indonesia yang dilakukan penelitian sebesar 99%, naik 0,5% dari survei di bulan Juli tahun 2021.
Nah, berikutnya kami ingin menyampaikan update informasi pasien subvarian baru, yaitu XBB.1.5 atau yang dikenal dengan subvarian Kragan. Dua pasien sudah kita umumkan, yang satu berasal dari luar negeri, yang dari Polandia, yang kedua itu pulang dari umroh. Dan saat ini kami ingin menyampaikan ada penambahan 4 kasus, ya. 4 kasus, yaitu yang pertama adalah pasien perempuan, ya. Perempuan berusia 46 tahun, sudah melaksanakan vaksinasi booster Sinopharm, kemudian tidak bisa dilakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut karena yang bersangkutan tidak tinggal di alamat yang diberikan dan sudah dikomunikasikan ke pengurus RT setempat. Dan pasien ini pada awalnya memang dia isolasi mandiri, ya. Isolasi mandiri dan saat ini sudah dinyatakan sembuh dan ringan. Kemudian pasien yang berikutnya seorang perempuan juga berusia 22 tahun, status vaksinasinya sudah melaksanakan vaksin booster lebih dari 6 bulan, gejalanya ringan, ya, tanpa komorbid, saat ini sudah selesai melaksanakan isoman dan dinyatakan sembuh. Kemudian pasien yang ketiga, laki-laki berusia 47 tahun, ya. Kemudian kasus yang keempat, yaitu perempuan berusia 37 tahun. Keduanya saat ini proses penyelidikan epidemiologi, artinya belum selesai. Nah, kami ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwasannya walaupun beberapa negara ada kenaikan kasus dengan subvarian baru Kraken ini, ya, tapi alhamdulillah sejak Desember kita ada satu pasien, kemudian dan Januari ini tambah 5 pasien, jadi total saat ini kita ada 6 pasien, ya, 6 pasien, dan semua gejala pada pasien ini 4 diantaranya tidak bergejala, ya, yang kedua gejala ringan, ya. Jadi ada 6 pasien yang tidak bergejala 2, yang bergejala ringan ada 4 orang, ya. Dan domisilinya itu ada di Banten dan sisanya ada di satu di Kalimantan Timur, kemudian yang keempat ada di DKI Jakarta. Nah, hasil full genome sequencing atau WGS ke-6 pasien ini dikerjakan di laboratorium BKPK Kementerian Kesehatan dan juga di laboratorium Badan POM Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan juga bahwasanya walaupun, ya, parameter-parameter yang kami sebutkan tadi terkendali, yang kedua juga subvarian baru Kraken ini atau XBB.1.5 ini ada di Indonesia, tapi alhamdulillah semua ini masih terkendali. Artinya apa? Kenaikan kasus Kraken pun, subvarian Kraken ini tidak begitu terlihat signifikan, ya, hanya 1-2 bahkan hanya 6, tidak seperti halnya terjadi lonjakan kasus dari Omikron sebelumnya. Dan memang di beberapa negara terjadi kenaikan atau lonjakan kasus, tapi alhamdulillah kita dapat mengatasi ini. Nah, untuk itu kepada teman-teman wartawan, media, ingin kami ulangi lagi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Walaupun kita sudah mencabut PPKM, bukan berarti mencabut status darurat atau status pandemi. Untuk itu, kita tetap dihimbau, ya, kepada seluruh masyarakat berhati-hati, waspada, karena COVID-19 kemungkinan dengan subvarian baru masih tetap ada
Dan salah satu pencegahan kita yaitu melalui protokol kesehatan. Dan tentu saja untuk vaksin booster 1 dan saat ini booster 2, ini juga menjadi bagian dari kita semua dalam rangka untuk apa namanya pengendalian COVID-19. Nah, semoga dengan upaya kita protokol kesehatan yang tetap disiplin, ya, dan juga dengan vaksin booster 1 dan booster 2, maka harapannya masyarakat kita akan semakin kuat, ya. Dan kami ingin sampaikan, sudah lebih dari 450 dosis vaksin, juta dosis vaksin disuntikan, dan lebih dari 64% populasi Indonesia telah menerima vaksinasi lengkap. Dan lebih dari 207.000 masyarakat umum berusia lebih dari 18 tahun telah menerima vaksinasi booster kedua. Nah, tentu saja dibutuhkan percepatan cakupan vaksinasi, ya, dosis kedua secara total maupun dosis lansia untuk mencapai minimal 70% masyarakat penerima vaksinasi. Nah, untuk itu Bapak-Ibu sekalian, memang cakupan vaksinasi booster 1, ya, kita sudah 33%, sementara vaksinasi booster 2 kita masih sangat rendah. Untuk itu dibutuhkan peran dari semua pihak, termasuk teman-teman dari media, menyampaikan bahwa vaksinasi booster 1 maupun booster 2 ini adalah bagian dalam kita mengakhiri pandemi ini, supaya masyarakat kita, walaupun dengan subvarian baru sekalipun, di negara lain terjadi lonjakan, insya Allah kita dengan antibodi yang telah disuntikan ke tubuh kita ini dapat lebih bagus, lebih dapat menahan serangan dari COVID dengan subvarian baru apapun. Nah, kemudian kami ingin sampaikan, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 16 provinsi telah mencapai 70% dosis kedua. Sementara 10 provinsi yang sudah mencapai 70% dosis kedua untuk lansia. Demikian halnya untuk vaksinasi booster, di mana baru 4 provinsi di Indonesia yang telah mencapai 50% capaian vaksinasi booster, ya, yaitu DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta. Sementara untuk lansia, rata-rata capaian nasional baru mencapai 2,1%. Sekali lagi, kami menghimbau, mengajak, ya, kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, agar segera dapat melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster ini di daerah masing-masing. Sehingga target 70% masyarakat sudah mendapat vaksinasi booster segera kita capai. Nah, tentu saja kesadaran untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ini harus terus digalakkan, terutama pemakaian masker, ya, bagi masyarakat yang merasakan gejala atau merupakan kontak erat. Jadi kalau ada gejala, masyarakat bergejala batuk, pilek, demam, ya, kemudian dia kontak erat dengan pasien yang positif, segera melakukan tes, rapid test ataupun PCR. Dan apabila tetap positif, maka supaya dilakukan isolasi mandiri, supaya kita betul-betul bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian, teman-teman semua, update COVID-19 sampai dengan tanggal 19 kemarin, dan juga kami menginformasikan ada 6 kasus varian XBB.1.5 atau Kraken yang sampai hari ini sudah kita nyatakan selesai isolasi mandirinya dan sembuh. Demikian, kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi, kami akan menjawabnya. Terima kasih. Baik, Dr. Sahril, terima kasih atas update informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 19 Februari 2023. Tadi disampaikan ada total 6 pasien XBB 1.5 atau Kraken yang ada di Indonesia.
Dan itu sedang dalam penanganan, 4 tanpa gejala dan 2 gejala ringan. Artinya kita semua tetap waspada dan kita semua tetap mengingatkan kepada khalayak, utamanya di sekitar kita dan masyarakat kita, serta peran serta media dan wartawan akan sangat dibutuhkan untuk itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman wartawan, tiba saatnya kita berdiskusi dengan Dr. Sahril untuk lebih jauh tentang COVID-19 di Indonesia ini. Dr. Sahril, ini ada pertanyaan dari Dati GS Merah Putih. Dati GS dari Merah Putih, pertanyaannya, peneliti di Cedars Sinai Medical Center Los Angeles, Amerika Serikat telah meneliti dan menganalisa lebih dari 23.000 catatan medis pasien dewasa yang berstatus penyintas COVID-19. Dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh, ternyata terdiagnosa terkena diabetes, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tinggi sekitar 3 bulan pasca infeksi penyakit tersebut. Bagaimana Kemenkes menanggapi perihal penelitian tersebut dan apa langkah preventifnya untuk di Indonesia terkait dengan hal ini, Dr. Sahril? Silakan, Dok. Terima kasih. Ya. Itu bagus informasinya. Hanya saja mungkin informasi penelitian ini harus dibaca lebih detail, ya. Apakah betul, ya, ketiga penyakit diabetes, tekanan darah tinggi ataupun kolesterol ini ada kaitannya dengan COVID, ya? Karena dia setelah 3 bulan. Karena penyakit ketiga ini tidak ada COVID pun, itu bisa mengenai seseorang. Satu, karena faktor genetik, khususnya diabetes maupun tekanan darah tinggi, dan juga karena pola hidup atau juga pola makan atau pola perilakunya, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu dapat mencetuskan seseorang kena penyakit diabetes tipe 2 untuk orang dewasa dan juga tekanan darah karena memang pola makan atau pola hidup termasuk gaya hidup, mungkin merokok gitu. Salah satu untuk mempercepat terjadinya penyakit-penyakit itu. Begitu demikian juga kolesterol, ya. Nah, tentu saja untuk penelitian ini kita terima sebagai referensi dan bagi kita untuk tetap memang mewaspadai bahwasanya jangankan penyintas COVID, orang yang normal saja yang tidak penyintas COVID bisa terjadi diabetes, bisa tekanan darah maupun kolesterol karena faktor genetik ataupun faktor-faktor yang memang didapat setelah dalam kehidupannya ini. Terima kasih, Mas. Mbak Deti. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Begitu, Mbak Deti. Kemudian kami lanjutkan, Dr. Sahril, pertanyaan dari Averus dari detik.com. Nomor 1, Dok, apakah benar ada kemungkinan status pandemi dicabut pada bulan Agustus tahun ini? Kemudian yang kedua, apakah di Indonesia sudah ada COVID subvarian Ortrus? Itu, Dok, dua pertanyaan dari Averus. Silakan, Dok. Terima kasih. Ini Mas Averus, ya, Mas? Averus. Averus. Iya, Averus. Detik. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 belum ada, ya, subvarian Ortrus, ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak ada. Walaupun ada, seperti halnya subvarian XBB 1.5 tadi, kita dapat mengendalikan dan masyarakat Indonesia dapat mengatasi itu dengan mungkin kekebalan tubuh atau pola hidup yang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apakah pandemi 19 akan dicabut pada bulan Agustus? Ya, mudah-mudahan, ya. Artinya mudah-mudahan bukan hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa yang lain pun mengusahakan status pandemi ini dapat dicabut apabila parameter-parameter tadi memang sudah sangat terkendali. Nah, untuk waktunya kami tidak bisa menjawab pasti, tentu akan menunggu memang kebijakan atau apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di kemudian hari tentang pencabutan kedaruratan dulu, ya. Pencabutan kedaruratan. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan. Satu, kedaruratan di Indonesia itu juga harus dicabut itu karena saat ini kita masih dalam keadaan
kedaruratan COVID belum dicabut. Yang baru dicabut adalah PPKM-nya. Kemudian kedaruratan pandemi itu kewenangan dari WHO. Baik, terima kasih Dr. Sahril atas penjelasannya. Demikian Mas Averus. Kemudian kami lanjutkan Dr. Sahril dari Andi Firdaus dari Antara News. Pertanyaannya ada satu, apakah benar bahwa mutasi virus yang terjadi terus-menerus akan semakin melemahkan efek gejala yang timbul saat terinfeksi? Yang kedua, apakah benar vaksinasi COVID-19 berbayar di Indonesia bergulir mulai Agustus 2023? Itu dok, dua pertanyaan. Apakah yang terus-menerus melemahkan gejala yang timbul saat terinfeksi? Silakan dok. Terima kasih Mas Andi Firdaus ya, dari Antara News ya. Jadi yang nomor satu, jadi terjadinya mutasi virus itu ya disebabkan karena memang secara alamiah virus itu harus hidup. Sehingga mereka bermutasi untuk selalu hidup. Nah, memang beberapa pengalaman yang lalu, mutasi virus yang terakhir-terakhir ini, walaupun penyebarannya dia lebih cepat ya menyebar, tetapi efeknya atau gejala yang ditimbulkan itu semakin ringan, semakin tidak berat seperti sebelum-sebelumnya. Kita lihat dari Delta, kemudian Omicron, BA1, BA2, BA4, BA5, dan terakhir ini adalah Kraken. Mudah-mudahan mereka memang semakin lama semakin lemah, apalagi kalau kita mempunyai suatu antibodi yang didapat secara alamiah maupun antibodi yang disuntikan melalui vaksin. Yang kedua memang sebetulnya sudah kita jawab ya, sampai saat ini kita masih mengatakan bahwa seluruh pengobatan termasuk vaksinasi itu masih dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau istilahnya vaksinasi berbayar, itu belum ada wacana pemberlakuan waktunya karena ini berkaitan dengan status ya, status kedaruratan tadi. Nah, kalau nanti status kedaruratan itu dicabut oleh pemerintah, nah tentu saja sebagian masyarakat harus ikut memberikan perhatian dan menanggung hal-hal yang berkaitan dengan suatu dampak dari endemi COVID yang ada. Contoh, kalau kita sudah mencabut pandemi COVID-19 ya, atau mencabut kedaruratan dulu saja ya, maka nanti pembiayaan itu tidak seperti sekarang ini ya, semuanya akan dikembalikan ke suatu mekanisme pembiayaan yang saat ini ada. Contoh, apakah bisa dibayarkan melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional atau JKN, atau bisa dilakukan dengan cara mandiri atau secara asuransi. Begitu juga dengan vaksinasi ya. Vaksinasi juga begitu. Pembiayaan bisa melalui BPJS atau JKN, bisa melalui asuransi atau melalui mandiri. Artinya apa? Sebagian besar tanggung jawab apabila kedaruratannya akan sudah dicabut, maka memang masyarakat harus ikut menanggung beban ini agar beban negara tidak terlalu tinggi lagi karena bukan status kedaruratan lagi. Terima kasih Dr. Sahril. Mas Andi, itu jawaban Dr. Sahril yang sudah disampaikan kepada kita semua dan makin memperjelas informasi dari pemerintah terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Baik, kita tetap harus waspada karena kedaruratan masih tetap ada walaupun PPKN sudah dicabut. Dan mengingatkan kepada kita semua, kepada masyarakat, bukan tugas hanya dari Kementerian Kesehatan, tetapi tugas kita bersama-sama secara bersama-sama. Baik, Dr. Sahril, itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan. Kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kami menutup dan mengakhiri, dok, kiranya ada closing statement buat kita semua yang ada di Zoom ini dan juga untuk Indonesia seperti apa, dok? Closing statement dari dokter. Silakan, dok. Ya, kami ingin mengatakan kepada teman-teman wartawan bahwa sejak dicabutnya PPKM, ya,
Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita semua dapat bekerja sama dan dapat mengawal COVID ini dengan baik, ya, parameter-parameter seperti halnya angka kematian, kemudian angka yang dirawat di rumah sakit, jumlah kasus, ya, termasuk positivity rate, itu alhamdulillah terkendali dan semuanya masuk di dalam level transmisi komunitas 1 yang ada di WHO. Nah, dengan juga adanya survei juga menunjukkan kekebalan tubuh kita sebaik, semakin baik. Dan ingin kami sampaikan juga bahwasanya kita tetap mengawal dulu ya pandemi COVID ini sampai betul-betul keadaan darurat ini dapat selesai, dicabut. Kemudian juga kita akan mengusulkan kepada WHO bahwasanya pandemi COVID ini juga dapat dicabut bersama negara-negara yang memang telah memenuhi syarat. Dan satu hal yang harus kita pahami bersama, disampaikan kepada wartawan-wartawan ini, kepada masyarakat, disampaikan juga bahwasanya risiko kemungkinan terjadinya subvarian baru dengan lonjakan kasus bisa terjadi, dan saat ini pandemi itu masih ada di sekitar kita, COVID-19 itu, untuk itu kita tetap harus waspada, dan jangan lupa protokol kesehatan, ya, tadi kalau kita ada gejala yang batuk, ya, demam, nyeri tenggorokan, maka kita harus melakukan prevention, pencegahan agar tidak menulari orang lain. Termasuk apabila kita dalam waktu yang sangat dekat ini juga kontak erat dengan penderita, maka jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan, ya, agar kita mengetahui status kita, apakah kita positif atau tidak. Kalau positif, maka kita harus melakukan isolasi mandiri agar tidak terjadi penularan berikutnya kepada warga maupun kepada masyarakat di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan usaha bersama kita ini dapat mengawal COVID-19 ini dan insya Allah dalam waktu dekat kita dapat menyatakan status kedaruratan ini nanti dapat kita cabut yang akan diumumkan juga oleh Bapak Presiden di kemudian hari, ya. Baik, terima kasih Dr. Sahril atas closing statement-nya dan buat kita semua. Kami tidak menyimpulkan, tetapi himbauan untuk protokol kesehatan harus tetap terus dilakukan. Dan jangan lupa booster 1, booster 2, dan usahakan kita bersama untuk bisa mencapai 70% di mana booster itu tercapai. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama teman-teman dari wartawan yang sudah bergabung dengan Zoom dan juga teman-teman yang di YouTube. Kami ucapkan terima kasih. Semoga usaha kita, ikhtiar kita melalui temu media kali ini mendapatkan hasil yang baik, tetap positif, dan Indonesia tetap terhindar dari COVID-19 yang lebih parah. Dan Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berhasil dalam mengendalikan COVID-19 berkat kerjasama kita semua, termasuk di dalamnya adalah para wartawan dan media. Dr. Sahril, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.